Kata dhahaba ya dhabu dhahaban wa madhaban. Madhab itu kan tempat gue melaku ya. Jadi misalnya sekolah Banjar atau Nawono Sobo kalau nanti sing dekat ini Purbalingga ada beberapa jalan misalnya gini di Jakarta bisa lewat gini, bisa lewat gini, bisa lewat gini, sing penting tujuannya Jakarta kan gitu, itu namanya madhab. Nah, kelemahan kita selama 14 abad umat Islam itu nek sing liwat kidul selalu ceramahnya kidul jenak nek sing liwat tengah selalu ceramahnya ning tengah kok karena dia cari pengikut tengah sing lor selalu ceramah tengah. Jadi kalau bisa ceramah itu pengajian itu mengungkap semuanya ini loh le nek Syafi'i ngene nek Hanafi ngene nek Hambali ngene nek Maliki ngene pemilihan sakarmu itu. Jadi misalnya NU ngene trawe ping Gulekor nek Muhammadiyah ping Sulas alasane iki monggo pemilihan nek masjidmu beda-beda ya wis sing Sulas begitu dapat polu sing meneruskan tiga wikirnya, liyane nalu nganti 20 kan gitu kan? Betul. Gitu. Nah selama ini pengajian selalu madhabiyah, selalu seharusnya pengajian itu islamiyah, bukan madhabiyah. Jelas ya? Ini kalau kita teruskan, begitu juga aku takut. Golkar itu untuk Indonesia atau untuk Golkar? Golkar. Gerindra untuk Gerindra atau untuk Indonesia? Gerindra. PDIP untuk PDIP atau untuk Indonesia? PDIP. Jadi PDIP kalau datang ke masyarakat harus membawa Indonesia. Gerindra datang ke masyarakat harus bawa Indonesia, atau enggak? Menukui bernegara. Orang parpol apa yang dibawa kepentingan parpol? Itu Indonesia. Nek Maliki, bahwa Maliki tak, berarti itu Islam. Kan Islam versi Maliki. Islam itu bisa versi Maliki. Apa? Maliki, Syafi'i, Hanafi, sama Hambali. Itu. Nah, ini kita ini, silah goma gak apa-apa. Kabeh, dangdut, tambur sari, kabeh, rock, tembang Jawa, ngaji, selawat, kosita, kabeh. Tapi kita islamkan semuanya, jelas ya? Kita islamkan semuanya. Dalamnya macam-macam rokok bineka, rokok-rokok, anggar tunggal. Bika. Nah, saya ini kan selama kita 74 tahun kan, oh, men bineka dok, orang tunggal ika. Menang kalah. Seharusnya semua untuk Indonesia, lah ngomong. Tapi ya sebenarnya lah, misalnya bantian, peti ini orang hati. Peti ini orang menang, lho kita. Padahal orang Jawa semurui, menang tanpa orang yang menang Rasulullah kira-kira Rasulullah mengatakan apa? Surat yang terakhir Ma'akola Rasul Ba'da Rajatu minal jihadil aswar ilal jihadil akbar. Rajatna minal jihadil aswar. Kita baru pulang dari perang kecil dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Perang kecil adalah pilpres, pilkada, pilkades, pilgub, itu perang kecil. Perang besar adalah menaklukkan diri sendiri supaya aku tidak fanatik kepada golonganku, tapi aku berlaku untuk seluruh Republik Indonesia. Perkara Pak Bupati saya nyangkut partai apa, orang masalah. Hanya orang yang liwat dalam gini, 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 orang apa-apa. Asal tetap untuk tujuan parane itu. Jadi ya Pak Muzamil, saya kira kalau kita membiasakan seperti ini Pak Muzamil, Tuhan terharulah sama Indonesia. Kita kan Dhani ya Leo, dan saya usia paling buri Dewi angkat tangan juga Mas. Sukur di flash dikit yang paling belakang. Yang paling belakang angkat tangan. Lah gitu ya. Tapi saya belakang ya semua ya, bismillah ya mbak-mbak semua, ibu, saudara-saudara saya semua. Pak Bupati, Pak Bapak-Bapak yang lain. Kamu keliling dunia. Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan negara-negara lain di Asia. Kalau kamu dapat potret seperti ini, foto nggak bisa ceklek, nek ono sing kaya ngene iki, potongan bulu-bulu. Hanya di Indonesia ada orang kumpul sampai 6 malam untuk kebaikan bersama.
Jadi dungulah kok dia mau. Ya lah. Ini bisa tahan kan? Betul kok, menurut orangnya ini lho lagi. Allah bertanggung jawab, karena kamu kesini, apa ana bocah niat jahat ini? Begitu Rene, berarti dia pancen duwe niat tapi. Nek orang duwe niat tapi, mesti orang Rene, kan gitu. Jadi di sini, hampir tidak ada masalah. Kalau masih ada yang gatel nyopet, tak dongak, untuk penggawaian sing rizkinya apa? Sehingga orang perlu nyopet pula. Aku orang mengutuk pencopet, aku orang mengutuk iblis, orang tak belum, orang tak kutuk. Tugasnya diri-diri. Ya tak? Ini ojo ganggu-ganggu, sing jatuh ibadah depan, rasa ganggu, sing lir-lir, rasa ganggu, sing. Semua disiplin dengan dunia masing-masing. Maka yang namanya Islam adalah bolam ini. Bisakah bolam ini menyala kalau tidak ada pertemuan antara arus yang negatif dan positif? Selama ini kan orang ini, singkirnya dialek-alek, singkirnya dibuang kan begitu. Enggak, kita cari bolam ini. Pak Muzamil mengatakan, wali-wali tidak memusuhi, tidak menyerbu bari, tidak menyerbu apa, tapi mengawinkan. Ini adalah hasil perkawinan arus positif dan negatif, sehingga hasilnya adalah cahaya. Malam ini kita mengawinkan semua golongan, semua kaum beragama, siapa saja, hasilnya adalah cahaya di dalam diri kita. Ada tiga perspektif, NU Muhammadiyah dan lain-lain. Terus yang kedua, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Sakti Turute. Yang lebih luas lagi, menungso, jin, malaikat, demit, setan, lumpur yang gini. Iya lah. Bahwa gue rakyat itu asalamu gue dulu gue terus. Dari tadi mereka semua lebih banyak jumlahnya dari manusia yang hadir di sini. Kabeh koncoku. Dan aku apa karo kabeh. Aku ora tahu ana kesurupan terus, "Hei, jin, keluar kamu." Ora tahu aku nyentak-nyentak. Tak lus, ya. Terutama nek cawet itu isi nom itu. Lus, ya. Elen Charles. Tak nyang mbok kowe iki mesake karo bocah iki, isih urung nambut gawe tenanan, urung rabi barang, kok ganggu kan mesake, kowe melu aku wae. Kan biasanya ikut saya, ya. Terus kalau tanya tak sebul, teringat tak sebul, fah, insan, jinnya ikut saya. Terus kamu ngingin jin orang, terus aku ngingin jin, terus ya, jin orang, gitu ya. Misalkan jadi semua saya gamekan. Apakah ada dalam kehidupan yang bukan makhluk Allah? Apakah iblis itu berani melawan Allah? Dan pengelolaan Allah tidak ada, jadi semua itu baik. Nah, manusia disuruh mengelola supaya apapun yang kelihatannya buruk-buruk itu di Anda tidak makan babi itu demi keburukan atau demi kebaikan? Kan hasilnya kebaikan kan gitu. Babi itu buruk apa tidak? Tidak. Buruk rek kok robote aku menyerah. Itu namanya kimia. Kalau hidrogen sama oksigen, hidrogennya 2, oksigennya 1 jadi air, ini gitu. Kalau asam sulfat H2SO4 itu namanya kimia. Gitu loh. Jadi semua itu dikomposisikan, diharmoniskan ya. Di inna khalaqna al-azwaj itu apa? Azwaj. Wadah. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Ya. Semua diperjodohkan oleh Allah. Semua diperjodohkan oleh Allah, maka wong urip ora mung golek jodoh nang wedo. Ning jodoh penggawean, jodoh kowe api turu berapa jam, kowe jodoh panganan apa. Aja seneng mergo kabeh do mangan aku ya tak mangan. Ora kowe kudu nemokke panganan apa. Sepiro manganmu? Tanya sama teman-teman kayak Gandeng, saya makan tidak pernah lebih dari 1/3 piring. Tentu sarapannya nanti sore nanti begini. Gitu loh. Karena saya mengukur diri saya. Nah aku kokean, itu kalau itu aja. Rasulullah itu salah satu cirinya. Aku nangis. Gini, jadi
dokter berbeda. Kalau sama jodoh sama perut besar, ya. Saya jodoh sama perut itu trepes. Jadi Rasulullah itu kalau begini, itu tarik garis lurus seru seperti saya. Ya. Melanggar sin dibuat Allah bikin saya jadi saya tidak mau saya plus saya minus Allah kan Allah bermaksud ya biasa aku mau aku orang lain aku melanggar karpi Allah amrullah idnillah terus apa lagi iradatul terakhir Pak Gamil saya teruskan yang soal adamnya orang soal bertemu di lupa misalnya komposisi ya pak buat obati ini misalnya kita ambil surat An-Nas urutannya biya kulaudu birok jadi yang utama adalah sikap belajar dari robnya Allah rububiyah ya rububiyahnya Allah Allah sebagai pengayom Allah sebagai pengasuh Pak Bupati nomor satu pendekatannya ke masyarakat, mengasuh masyarakat, mengayuh masyarakat. Kedua baru, Malikinas. Kalau diasuh agak ngeyel, agak sukar, baru, itu selalu aku itu Bupati. Aku jadi berpindah isornya, aku sesayang karuku, aku sengayang kue. Jadi, ojo teko-teko Malikinas. Awal kudu, Robinas, kulau dubi. Robinas, nek rada kepeksa sithik demi manajemen dan kelancaran pemerintahan dan kemasyarakatan bersama baru pakai Malikinas. Nek ono sing ngeyel banget lagi ilahinas kok. Ilah Tuhan yang manusia. Tuhan yang disembah. Yang disembah. Kuwi macam-macam aku sayang karo kowe. Ayomi, aku selalu ora tau mesti karo kowe nek kowe macam-macam lah betul lho sopaku. Dan gue ngerti aku itu rojo. Nek gue sini kalau menang, tak tegak terang dulu. Tak pedeng, tak banting, misal itu rasa bergerak. Inilah ini. Tak gawe nyembah aku. Tak cekel-cek, tak banting, set, tak nyembah. Namanya ilah ini. Jadi, pemerintah tidak boleh ilah ini. Pemerintah harus klub dinas, nek kebetulan baru. Malikinas. Kalau darurat baru. Begitulah seharusnya pemerintah melakukan siapapun saja karena sesungguhnya tidak ada manusia yang buruk hanya ada manusia yang belum ketemu jodoh dan harmoni kehidupannya gitu ya oke, silakan Muzamil, dalam 5 menit lagi saya tanya kepada Pak Bupati nanti mau ngasih waktu untuk salaman rakyatnya Pak Tidak setengah jam ya tadi ya nanti salaman setengah jam diutamakan ibu-ibu anak-anak dan mbah-mbah gitu ya mbah-mbah anak-anak dan ibu bukan mbah-mbah ya ya berarti saya terakhir ya bu ya nomor satu mbah-mbah anak-anak mbah-mbah ibu-ibu mbah-mbah urutannya kan begitu ya setengah jam karena Kiai Kanjeng tiap malam ganti kota besok kita di Losari usah di Tegal suatu pergi ke jauh di Sumenep, Pulau Kangean dan seterusnya dan itu semua tidak karena golongan, tidak karena mazhab, tidak karena Gerindra atau Golkar atau PDIP, semua untuk Indonesia, semua untuk Islam dan Indonesia sama Islam kita ramu untuk Allah SWT. Kalau untuk Islam jangan dibilang bukan untuk Kristen karena kita gak tega sama mereka. Azin sunnah wa iman itu. Gue nak ngelok ono wong maling hati mobil. Sen paling jujur gue nusak. Dia caranya dia orang malingan gitu. Oke ya? Acum ya? Acum ya? Ya bismillahirrahmanirrahim. Silakan 5-7 menit. Ya, baik. Jadi teman-teman semua, bapak-bapak dan ibu semua. Jadi Indonesia ini posisinya sekarang sedang gini. Maka mari